Identiti kaum tidak boleh dijadikan kayu pengukur untuk menilai kejayaan ekonomi. Jelas Perdana Menteri, ini kerana setiap anggota masyarakat sebenarnya berpeluang untuk menikmati kejayaan ekonomi. Kerajaan katanya sedang berusaha untuk mengurangkan jurang antara pencapaian ekonomi dan semua aktiviti ke arah itu sedang dipergiatkan. Merapatkan hubungan antara miskin dan kaya supaya kekayaan negara kita ini dapat diagih secara saksama antara semua kaum, suku kaum di Malaysia ini. Apabila kita dapat mengatasi perbezaan pendapatan antara kaum ini dan kita dapat masing-masing berkongsi kekayaan negara secara saksama, secara yang adil, percayalah negara kita akan lebih maju daripada sekarang. Tambah Tun Dr. Mahathir, kerajaan bercita-cita untuk menjadikan Malaysia negara maju dan ia akan dapat dicapai selagi rakyat bersatu padu. Saya ingin jadi sebuah negara maju, a developed country. Mungkin hari ini agak terlewat sedikit, tetapi kita yakin selagi kita dapat menentukan kerjasama antara kaum-kaum di Malaysia ini dan negara kita ini aman, kita akan capai kemajuan sehingga ke tahap negara maju pada tahun 2025. Terlewat sedikit, tetapi biarlah lewat daripada tidak mencapai matlamat sama sekali.